Halo, selamat sore. Sekarang ini tanggal 22 bulan 12 ya, tahun 2018, hampir penghujung tahun. Gimana ya? Jadi kayaknya mulai agak rame ini. Untuk pemesanan tabung yang bisa dilepas atau yang bisa digonta-ganti ya, seperti H100 itu maksudnya. Jadi kebetulan sini ada pasien. Ini botol kecap. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama yang pasti kita ganti ini. Ini kita ganti, kita buatkan adapter baru. Terus di botolnya kita buatkan adapter baru juga. Jadi kayak apa? Nih. Jadi ininya kita sesuaikan dengan kebutuhan valve si senapan, dratnya, drat yang di chamber. Nah ini kebutuhan disesuaikan dengan drat yang sesuai pada botolnya. Jadi kalau dibuka ya kayak begini. Jadi konsepnya ketika ini ketekan ya, tekan di sini langsung angin keluar, bocor dari sini langsung ke sini. Oke. Jadi yang kita perlukan misalkan dia pengen untuk dua tabung, berarti yang kita butuhkan adapter ini satu untuk chamber, satu untuk botol. Nah ini jumlah ini tergantung kebutuhan jumlah berapa botol yang akan kita buat. Oke, nah, kita coba kosong ya. Ini kita buka. Wah, ada minyak. Wangi katanya. Ini kita buka. Seperti dia saya yang tadi saya bilang, ini berdasarkan ini. Cuman ini saya revisi ya. Jadi pas saya lihat kok ini kayaknya jaraknya jauh nih. Saya pikir agak bahaya, takutnya karatnya melejit ya. Jadi saya buat ini agak besar. Ya. Oke, ini kita pasang di chamber. Oh. Ya. Kencang. Jadi sebenarnya waktu instalasi kalau bisa dibantu sama Loctite ya. Kalau nggak pakai Loctite juga nggak apa-apa, pakai lem power dulu ya, paling masih tetes aja kali. Maksudnya biar dia nggak geser aja. Nanti cara bukanya kan kalau lempor glue itu dia sifatnya kayak keras ya, kita buka paksa pun masih bisa, nggak perlu dipanaskan, kecuali Loctite. Kalau Loctite terus dipanaskan dulu. Tapi kalau lempor glue kayak lem Korea, nah poin penting lem instan masih bisa. Oke, ini saya kasih lem dulu sedikit. Sedikit. Oke. Nah, ini kita pasangkan di botolnya. Jadi sama ya. Kita nggak pengen nanti di sini keputar, jadi kita tetesin lem power glue sedikit nggak apa-apa, tapi sedikit ya. Tapi ini saya kencangkan dulu karena ini buat video aja. Nah sebelumnya saya itu sudah menyiapkan botol karena orang mesinnya dua tabung, jadi di botol yang satunya sudah saya siapkan, sudah diisi angin juga. Ini nih. Besok. Jadi gimana kalau kita pasangkan? Ini kan tadi begini. Berapa manometer di sini? Kita balik ya. Baliknya. Enggak. Tadi kalau pasang dulu apa di sini ya gitu. Minat. Maaf, jadi kemarin itu bengkel luar biasa lagi ramainya. Video jadi kejeda. Sekarang ini hari Minggu yang harus libur. Terpaksa lembur karena PR banyak.
Jadi kemarin sampai mana ya? Sampai ngetes ini ya. Ini. Jadi sebenarnya cuma pengen nunjukin aja kalau ini bisa ya. Kita coba. Ini tabung baru saya sih 1000 ya, tabung ini. Rantainya mana meter ya? Nah, di titik ini mulai berat karena si karet O-ringnya sudah menyentuh bagian yang halus. Saya putar sedikit sampai kenceng. Ya, naik ya manometernya. Sekarang saya buka. Oke. Jadi buat teman-teman yang bertanya, "Mas, gimana caranya masang tabung lepas berapa gitu?" Yang pasti yang satu harus dipesan, satu adapter untuk di chamber. Satu. Yang kedua, adapter untuk di botol. Ini tergantung berapa jumlah banyak yang dipesan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti jangan ada pertanyaan lagi ya soal berapa harganya, berapa totalnya. Jadi kira-kira seperti itu. Satu adapter saya jual 400.000 biasanya. Tapi tergantung kalau misalkan adapter itu buat tabung pipa agak sedikit mahal karena memang materialnya akan agak banyak. Oh iya, jadi libur panjang ya. Oke, yang liburan panjang, selamat berlibur deh. Bengkel AS libur nemu orderan, tetap saya kerjain yang kemarin yang pada Andri. Ya kalau gitu, kalau kamu ingin bertanya ya di komen, tapi mohon maaf kalau saya agak lambat balasnya, apalagi di WA, karena memang salah satu pegawai saya kan non muslim, jadi dia minta izin buat ngerayain Natal dan tahun barunya ya. Jadi di sini lagi kekurangan tenaga. Nah, gitu aja kali ya. Kalau kamu suka video ini, tolong di subscribe ya, di like juga. Gratis kok. Oke. Selamat berlibur ya. Terima kasih.